Ada iPhone X nih teman-teman yang bakalan coba kita dapatkan secara gratis di video kali ini ya. Oke, dan tentunya syarat untuk mendapatkannya sangat mudah sekali. Oke, dan saya ingatkan ini iPhone-nya bakalan berakhir dalam beberapa hari ke depan ya. Jadi kalian langsung nanti buruan ikutan. Tapi sebelumnya wajib ya kalian simak video ini selengkapnya untuk melihat ketentuan ataupun syarat lain untuk mendapatkan hadiah iPhone kali ini ya. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua di sini Rizwana Frienda. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal pelajari kembali ya bagaimana cara mendapatkan iPhone X secara gratis teman-teman. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya lebih lanjut, kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian subscribe channel ini ya. Mari dukung channel ini untuk semakin berkembang tentunya ke depannya, dan ke depannya kalian bakal mendapatkan notifikasi tentang event-event berhadiah, aplikasi penghasil HP ataupun cara mendapatkan iPhone secara gratis di channel ini tentunya ya. Oke, dan kalian juga bisa bantu share tentunya video ini ke seluruh sosial media kalian, supaya apa? Supaya orang lain juga tahu informasi yang bermanfaat ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka linknya di sini. Untuk linknya nanti kalian bisa cek di kolom komentar video ini ya. Oke, kita tunggu di sini sampai terbuka teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi kali ini ada giveaway ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini. Ini giveaway dari Klik Indomaret dan berhadiah iPhone X dan juga ada ratusan ribu kupon belanja ya. Oke, coba langsung kita lihat saja ke bagian paling bawah seperti apa giveaway kali ini. Oke, dan saya ingatkan ini event ataupun giveaway-nya ini dalam beberapa hari ke depan ini bakalan berakhir ya. Jadi kalian langsung buruan ikutan. Oke, dan ini hadiah utamanya itu ada tentunya iPhone X ya. Oke, coba langsung saja kita pelajari ya, tanpa lama-lama kita pelajari cara untuk ikutan ataupun mendapatkan hadiah iPhone X kali ini ya. Oke, yang pertama nanti di sini dibuat wajib ya, nanti kita follow ya akun Instagram maupun TikTok dari Klik Indomaretnya ya, ada dibuat di sini. Oke, kemudian kita repost nanti katanya postingan Instagramnya ya, nanti bakal kita lihat seperti apa itu. Kemudian kita tuliskan jawaban di kolom komentar, katanya ada nanti pertanyaan ya, pertanyaan yang harus kita jawab di kolom komentar tentunya. Kemudian kita upload katanya bukti belanja kita ya. Oke, dan jangan lupa juga nanti kalian akun Instagram kalian jangan privat ya, wajib itu ya. Kalau kita mengikuti event akun Instagram kita jangan di privat tentunya. Oke, kemudian kita upload belanja kita, bukti belanja di sini ya, ada nanti forum Google nanti bakal kita buka. Oke, coba langsung kita klik saja di sini jadi peserta. Oke, kita klik di sini jadi peserta. Oke, dan di sini bakalan terbuka langsung ke Instagram dari Klik Indomaretnya ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi ada pertanyaan di sini, kalian bisa lihat di sini, ceritakan pengalaman unik kamu belanja di Klik Indomaret katanya. Oke, coba kita klik di sini ya. Di kolom komentar kalian nanti langsung ceritakan saja di sini, dan tentunya ini setiap pribadi ataupun setiap orang ini berbeda-beda ya pengalamannya belanja di Indomaret seperti apa. Oke, dan di sini sudah banyak orang yang ikutan ya. Oke, nanti langsung kalian ceritakan saja di sini. Kemudian teman-teman jangan lupa ya kalian follow akun Instagram dari Klik Indomaretnya, di sini saya sudah mau follownya ya, kalian bisa lihat. Oke. Oke, setelah itu nanti jangan lupa kalian repost saja postingan yang ini ya, kalian screenshotkan nanti terus kalian posting kembali di Instagram kalian. Jangan lupa kalian tag dari ininya ya, dari Klik Indomaretnya. Oke, kemudian kita masuk lagi ke yang tadi, terus kalian buka yang ini ya, form Google yang ini. Oke, di sini saya copykan dulu sebentar. Oke, di sini salin, kemudian kita buka kembali, coba di website yang baru. Oke, di sini bakal terbuka langsung ke Google Form sepertinya. Ini kita pilih saja Chrome biar lebih cepat. Oke, di sini bakal terbuka langsung ya, ini dia ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini dari Klik Give iPhone periode kedua katanya ya. Oke, di sini langsung kalian isi nanti nama akun Instagram kalian, kemudian bukti belanjaan kalian ya di Indomaret seperti apa. Oke, kalian isi saja nanti di sini. Itu alasan tadi kenapa kita wajib follow akun Instagramnya ya, karena di sini kita disuruh untuk mengisi nama akun Instagram kita. Kemudian kalian klik saja nanti tambahkan file, maka otomatis nanti ya menambahkan file foto mengenai bukti ataupun bukti struk belanja kalian ya. Oke, dan semoga nanti
Oke, dan syarat-syaratnya hanya seperti itu saja tuhannya. Semoga nanti kita beruntung ya untuk mendapatkan iPhone X ya dari Kli Indomaret ini.